Yes, nah ini berita. Ada giveaway. Masih di sini lo masih nungguin. Jadi kita ada rencana kasih giveaway ke teman-teman semua. Mantap. Bagi-bagi hadiah nih. Ini pertama kali guys, kita thank you sudah disupport oleh teman-teman. Kita mau kasih giveaway jika subscriber kita mencapai 10.000 subscriber. Oke, dikit lagi sih. Bantu share ke teman-teman biar cepat kita ke 10.000 subscriber. Jadi bantu kita akan kasih giveaway. Satu giveaway dari Duet Tato. Kita akan kasih lampu tanning dari Mayin International 13.000K Kelvin. Berapa biji? 3 piece. 3 piece. Dari Duet Tato, lampu tanning. Yang kedua, kita kasih dari Rosandi Arwana. Thank you Rosandi Arwana. Kasih apa dia nih? Rosandi Arwana akan kasih satu superhead. Superhead size 22-23. Oh, lumayan ya, lumayan ya. Thank you. Yang kedua, yang ketiga dari CV Aquarium 88 akan kasih satu golden ekor golden red. Golden red ya. Golden red akan kasih satu golden red dari CV Aquarium 88 size 22-23 cm. Nah. Thank you CV Aquarium 88. Satu lagi apa nih? Satu lagi Fish and Furious. Oh, thank you sudah support kita. Fish and Furious akan kasih satu ekor ikan pari. Pari motor. Banyak hadiahnya lo. Banyak. Jadi jangan lupa share ke teman-teman semua biar kita cepat ke 10.000, nanti kita akan rolling, kita akan kasih. Ada lagi nggak ya? 88 Galeri. Ini intinya ya, support dari 88 Red Galeri yang ketinggalan. Iya dong. Satu super red ukuran 40 cm. Paling gede dong. Jadi siapa yang beruntung nanti kita akan kasih tahu pada undinya saat. Gimana undinya? Nah, cara pengundiannya adalah bagi teman-teman yang banyak komen di setiap konten kita. Pada saat nanti kita udah 10.000 subscriber, kita acak ya. Kita pilih salah satu. Datengin tempat-tempat yang udah support kita. Misalnya di Duet Tato kita akan scroll live, kita kasih siapa yang beruntung di komen terbanyak kita akan berikan langsung. Wih, langsung. Misalnya nantinya lagi dari Rosandi, kita akan main ke Rosandi, dari Om Rosandi terus akan sampai komen ya. Dia yang nentuin yang paling banyak komen. Iya. Mantap. Semuanya. Dan bagi teman-teman seller juga yang mungkin mau support kita, mau kasih tambah giveaway lagi, silakan ya. Boleh. Bawa atau langsung masuk ke Instagram kita. Nanti kita akan langsung kasih. Sementara ini thank you sudah ada Duet Tato dengan 3 lampu training. Masa kayak gimana diri sendiri? Oh, ya, 3 lampu training, Sandi Arwana, 1 super red, CV Aquarium 88, 1 golden red, Fish Furious. Fish and Furious dengan Pari Motoro, terus dengan 88 Red Gallery, super red 40 cm. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah support kita. Buat teman-teman penonton, jangan lupa share biar kita cepat masuk ke 10.000 subscriber. Oke, terus dukung kita. Gas! Oke guys, balik lagi sama kita. Duet Tato. Oke, kali ini kita update lagi. Update lagi. Pasca kita kemarin pulang dari apa? Kontes. Kontes. ACP. Bukan dong. Jadi apa dong? SAC. SAC. Sriwijaya Arwana Club Palembang. Nah, satu. Ini hasilnya guys. Jadi keren ya. Kita keren loh. Ikan small dan extra small kita dapat nomor di sana ya. Iya. Ya. Belum nomor kecil nggak apa-apa lah ya. Tuhan lah. Iya. Kontes pertama kita langsung belajar dapat nomor udah puji Tuhan. Angkat piala coy. Oke, sekarang kita mau update nih guys. Mau update kondisi terkini setelah pulang dari kontes ya. Kemarin-kemarin sempat kita keliling-keliling ke tempat. Betul. Pulang. Sekarang kita mau update ikan kita dan ada yang nambah-nambah nih. Kondisi terkini lah intinya lah gitu ya. Kita mau kasih tahu. Jadi satu dulu kita ada masuk ikan yang kemarin kita bilang kita beli 88. Yang lima ikan kecil-kecil. Ya. Kita isi di sini. Di bank kita. Palut. Iya, palut lah namanya ini kita palut kita. Kita mau ngelihat nanti gedenya seperti apa. Yang penting ngasih makan harus benar nih. Iya, ikan total-total begini nanti gedenya seperti apa nanti kita mau lihat. Ya, nanti kita update terus ikan kecil-kecil kita. Yang kedua. Pertama beres ya. Beres nih. Yang kedua apa nih kita mau bahas? Ikan arwana di istana kali. Ush,
Oh iya guys, tadi Pak Jokowi, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kemarin kan salah satu apresiasi juga buat dunia arwana. Betul, kita, ya. Dunia ikan hias ya. Ya. Dia mengapresiasi ikan arwana kita setelah Kaisar Jepang main ke Indonesia. Dikasih lu. Di Istana Bogor. Dikasih arwana. Dia ngelihat dulu. Oh, ngelihat dulu. Ngelihat dulu ikan di Istana Bogor. Dibilang bagus gitu. Bagus. This is good. Nah, begitu bahasa Jepang oncom. Dia ngomong bahasa Jepang dah pokoknya. Oh iya. Bang, apalah namanya pokoknya bahasa Jepang. Gitu dia bilang bagus dan akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk kasih. Diberi. Nah, dikasih ikan di sana. Wah, itu salah satu apresiasi ya untuk ikan lokal kita. Jadi menyebar luaskan ya. Iya, jadi kita turut bangga lah ya. Nah, gua sendiri di sini mau mengapresiasi dunia arwana, jadi kita mau gongkan lagi. Seorang presidennya sudah support. Iya, masa iya. Kita-kita enggak support iya. sih. Jadi kita iya. support terus. Betul. Ikan arwana Indonesia, ikan asli lokal Indonesia. Betul. Yang ketiga nah, nih. Yang ketiga. Oh, nah. Kontroversi yang kemarin kali. Oke. Nah, jadi gini guys, kemarin di konten kita di SAC itu kita sempat angkat kontroversi ikan sakit. Yang 42 ya? 42 betul. 42. 42 ikan sakit tapi bisa champion. Ah. Nah, tapi di situ kan udah clear ya. Iya, sengaja kita gantung doang tuh. Head judge. Jadi kita enggak ada maksud apapun untuk menjatuhkan salah satu kontes ya. Enggak ada maksud sedikit pun untuk menjelek-jelekan kontes. Bukan, bukan ya. Jadi kita sekedar mau menginformasi dan mengedukasi teman-teman semua nih yang mungkin di luar tidak masuk ke arena kontes, tidak tahu kontes, jadi kita edukasi. Kita edukasi, kita kasih tahu ya. Iya, kenapa ikan sakit tetap bisa menang. Kan ada penjelasannya juga. Ada penjelasannya, iya. Penjelasan nonton di sana. Jadi di sana kita clear semua. Ada satu yang tetap jadi kontroversi adalah ikan golden, RTG. Ya. RTG, ya betul. Bang Alfon kita wawancara, dia akhirnya bilang katanya ikannya nggak dinilai. Nah ini salah satu kontroversi yang cukup panjang guys, jadi kita sempat dihubungi dari beberapa juri. Waduh iya. Iya, sempat dihubungi dari beberapa juri, katanya, lu kenapa bikin kontroversi seperti ini? Membuat kegaduhan gitu ya. Membuat kegaduhan, padahal kita masih apa gitu ya. Enggak lah, kita nggak ada niat buat kegaduhan atau sekali lagi menjelekan salah satu kontes ya. Betul, betul. Nah, jadi gini, kita cuma menginformasikan ketika waktu itu ada salah satu kontestan ya. Bilang ke kita ikannya nggak menang karena nggak dinilai. Alasannya katanya bukan RTG, crossback. Tapi crossback. Nah. Tapi di konten kita yang ketiga jelas kita panggil heads jurinya. Iya. Gitu. Jadi untuk bicara speak up, kenapa gitu jadi, kan? Jadi gini lah, ini ada miskom antara Bang Alfon dan salah satu panitia ya. Iya iya. Sekali lagi gue tegasin waktu di konten kan mungkin dia bilangnya juri. Tapi bukan juri yang bilang, sekali lagi salah satu panitia oknum. Ya oknum. Yang mengatakan kalau ikannya nggak dinilai karena crossback. Ya, tapi di sini gue angkat lagi, bukan itu. Karena head juri udah mengkonfirmasi, ya dari Om Rafiq sendiri udah mengkonfirmasi kalau itu ikannya RTG. Betul. Dan kenapa nggak menang, salah satunya karena juaranya cuma 1, 2, 3. Nah, dan terakhir juga kurang apa namanya, nah, kurang show. Ikan itu kalau dinilai, mendapat dinilai juara 4. Tapi karena juara cuma 3, urutan jadi nggak dapat nomor. Nggak dapat nomor. Dan pada saat penjurian, ikannya nggak perform. Ya, perform, jadi show. Jadi nggak ada urusannya itu ikan. Jenisnya apa? Jenisnya bukan. Apa? Nggak ada hubungan. Jenisnya udah benar. Jadi kita klarifikasi itu dulu ya. Pokoknya urusan di SAC sudah clear. Uh-huh. Dan kita sudah konfirmasi juga ke Om Rafiq kalau ini clear. Jadi udah beres. Udah clear lah ya. Yeah. Nggak usah digede-gedein lagi gitu guys. Jadi RTG juga tetap kita angkat. Nanti kita akan ada waktunya main ke klub Ego Man. Apa tuh? Indonesia Golden Red. Mania apa gue gak tau tuh? Mania kali, mania! Oke, mania guys. Oh kita udah gantian ya? Sana, ya. Tinggal nunggu waktu ya? Sana. Jadi semua sama guys. Jadi kita juga bukan ikan asli Indonesia kan bukan super red aja. Iya. Ada golden red juga. Nanti kita akan main ke sana. Cuman emang waktunya kita belum kebetulan, belum sempat ke sana. Iya, belum cocok nih. Iya. Jadi juga kita mau update ikan-ikan sini. Kalau kemarin, konten kemarin, kita juga bilang kita mau cuci gudang. Ya. Nah, jadi gini guys, pengertian cuci gudang ini seperti gimana? Ini. Jelasin dong, jelasin. Jadi pengertian cuci gudang ini seperti ini guys. Setelah kita
pertama kali kita turun kontes, turun. Kita banyak belajar. Oh iya, ternyata ikannya mestinya gimana, ya, gimana. Kita ya. Banyak belajar, banyak melihat. Setelah kan kita kemarin turun 4 ikan, ya kan? Dua dapat nomor, dua enggak. Dapet nomor, dua enggak. Ya. Jadi kita belajar tuh, oh ikan yang bisa dapat nomor seperti yang apa. Yang kayak begini, yang ikan yang enggak dapat nomor seperti apa. Jadi kita belajar. Jadi setelah kita evaluasi ikan kita yang ada di sini, SB kita, ikan yang kemarin kelas M kita turun, iya. Terus juga ada beberapa ikan yang lainnya. Ya, agak gede ya. Ya, kita pelajarin sepertinya kurang cocok. Bukan cocok. Perlu treatment dan khusus. Kontes khusus lagi untuk nantinya mungkin bisa ikut kontes. Iya. Bukan kita cuci gudang karena ikannya jelek. Bukan. Karena kita kemarin berpikir kita mau ikan yang siap turun kontes. Jadi kita maunya instan. Instan. Yeah. Kita potong jalur. Shortcut kita. Kalau emang belum ada yang mau beli, kita tetap akan rawat. Ya, kita progres aja ya. Kita progres. Yang nanti ke depannya terus bisa kita update ke teman-teman semua. Gitu ya. Dan nanti kita mau informasi juga ke teman-teman nih. Tanggal 16 Juli ya, 14 sampai 16 Juli ada Nusatik. Oh iya, ya, yang Aci. SBSD ya? SBSD Aci. Nah, itu rame tuh. Iya, gue mau informasi. Apalagi nih? Kita ada turun ikan juga. Wih, menang kan nih pasti? Ya menang gak, kita mana tahu. Kayak kemarin kan kita turun ikan, kita gak tahu, kita feelingnya menang. Sing penting yakin nih, nambahin piala nih. Jadi gini guys, jadi tadi kita setelah main-main ke tempat-tempat teman-teman, kita main ada beberapa ikan yang kita suka. Dan ikan ini bisa langsung turun di Aci. Langsung, di waktunya, timingnya pas ya, nih. Jadi nanti kita ada turun kurang lebih ada 3 ikan. Wih. 3 ikan. Tapi kita belajar ya. Nah, kelasnya kasih tahu gak di kelasnya? Ya, ntar dong, kasih ya itu. Jadi gini guys, nah pembelajaran kita juga, ikan yang kemarin kita menang di sini kan ikan kecil. Iya. Nah, setelah kita banyak belajar dari yang para senior itu, ikan kecil itu ternyata ikan kita itu ada dari bayarnya 88 juga, yang minat dengan ikan kita. Nawar, kita langsung nawar, ya. Nah, setelah kita tukar pikiran, akhirnya kita putusin, kita lepas. Jadi kita main untuk di size yang lebih besar, agak gedean, tapi nanti tunggu kita tunggu. Ikut di kelas apa rahasia nih, jing. Yang pasti gue kasih bocoran, tetap satu kelas kita ikut di kelas short body. Woi, ini kudu wajib ya, ikon kita belum angkat piala soalnya ya. Gue penasaran sama short body, gue ikutin terus. Kita akan turun satu kelas di short body, 2 ikannya kita masih rahasiakan, nanti tungguin konten kita pada saat 1 minggu mungkin sebelum Nusatik dimulai kita hunting lagi. Kita update ikan kita yang pasti turun. Gitu guys. Jadi nanti nah ikan-ikan yang ada di sini pun semua nanti akan terus kita update guys. Jadi ikannya juga kita nggak kemana-manain, tetap ada di sini. Nah cuman maksud tujuan kita kemarin kita cuci gudang. Ya kita berencana seperti itu. Ya pengen kita tukerin aja ya. Nah di setiap kontes kita mau ikan kita siap untuk turun. Betul. Jadi kan sekedar kita meliput, tapi kalau kita bisa angkat piala kan juga kita Lebih wow. Gitu ya. Jadi ikan kita yang kurang itu cuma nih guys, gua update. Ikan kita yang kurang dari sini ini satu yang sumo. Abis. Sumo itu kita lepas karena ada bayarnya dari Rosadi Arwana, minat. Suka ya udah. Ya, jadi kita pikir ya oke lah kita lepas. Nah, terus ada satu ikan di sini. Nah, yang besar nih. Yang besar nanti ada videonya kita kasih lihat. Itu bayarnya dari 88 Red Gallery. Laku sudah lagi. Dibantu. Thank you sudah dibantu 88 Red Gallery, bayarnya minat dengan ikan kita. Kita lepas juga. Iya dong. Nanti ada proses packingnya nanti kita. Nanti kita masukin ya. Iya. Jadi ada beberapa juga ikan kita di sini. Kalau teman-teman juga yang mungkin minat bisa hubungin juga. Iya. Gitu ya. Di IG kita sering upload. Iya. Nanti kita update terus. Kita update terus gitu guys. Tetap ada di sini, ada ikan si bocor nih. Iya kan. Cuma ini jadi bagus loh Ming. Iya. Jadi rame. Terus ikan. Apa ini RTC SB kita juga tetap ada di sini. Iya. Nah ini guys, ini lucu nih guys. Perbedaan, perbandingan. Gue belum sempat beli ikan sapu-sapu lagi, jadi
perbandingannya antara yang pakai sapu-sapu sama yang enggak. Ternyata ampuh sapu-sapu ya. Yang itu bersih, ada tukang sapunya, dia ada ibu rumah tangganya, ada pembantu rumah tangga. Yang ini enggak ada nih. Yang ini enggak ada. Ini kosan cowok nih. Tapi airnya tetap jernih, guys. Ya. Ya beginilah, kita belum ada kiper yang bisa bantu kita. Ya kita semua mandiri, kerjain sendiri. Masih belajar tahapnya. Tahap belajar. Pari kita juga tadi kita udah update ya, pari. Ada beberapa pari kita yang baru masuk, titipan dari Om Lim Yudi. Lim Yudi, oh terkenal ya di Facebook tuh. Iya, Om Lim Yudi. Kelas pari dia. Jadi dia dia taruh di kita. Apalagi yang mau dibahas? Udah sih. Udah semua ya? Udah semua ya. Jadi teman-teman mungkin yang mau berminat dengan ikan kita, tetap kita informasikan kita. Boleh tulis komen juga di bawah. Tetap kita kasih. Nanti kita balas. Oke. Gitu guys. Oh iya, satu juga malam ini malam takbiran. Oh iya benar. Iya, jadi kita mengucapin selamat Idul Adha. Idul Adha ya, kurban. Bagi yang merayakan, selamat Idul Adha, sama-sama salam sejahtera buat kita semua. Oke guys, sampai di sini konten kita. Terus ikutin kita dengan cara like, comment, subscribe and share ke teman-teman biar kita tetap semangat bikin konten-konten selanjutnya. Oke. Guys.